Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga? Bagi yang berpuasa, kalian masih bisa kok melakukan olahraga ringan. Bersepeda misalnya. Hari ini Kak Lisa akan melanjutkan cerita tentang terumbu karang. Tapi ngomong-ngomong, Frans mana ya? Dari tadi kok belum kelihatan? Teman-teman, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Kak Lisa mau lihat Frans dulu nih. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, walau kita masih terus belajar di rumah, jangan lupa untuk terus menjalankan protokol kesehatan ya, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ayo menyimak! Frans? Aku masuk ya. Ya ampun, Frans. Kamu kenapa? Aku mimpi buruk, Kak. Aku dikerubuti ikan-ikan. Mereka marah karena terumbu karang yang jadi rumah mereka hancur karena manusia. Ya ampun, sampai kebawa mimpi segala kamu. Emang kita gak bisa lakuin sesuatu, Kak? Memang sedih teman-teman, terumbu karang yang sudah hidup di lautan tropis sejak ratusan juta tahun lalu, akhir-akhir ini mulai banyak yang mati dan menghilang. Nah, salah satu penyebabnya karena jumlah manusia yang semakin banyak. Makin banyak manusia yang tinggal di perairan dekat tempat hidup terumbu karang. Mereka menangkap banyak sekali ikan. Akibatnya, terumbu karang menjadi kehilangan ikan-ikannya. Jaring-jaring makanan jadi terganggu. Sangat terganggu. Jumlah ikan pemakan ganggang jadi makin sedikit. Sehingga ganggang tumbuh merajalela. Ganggang yang tumbuh dengan pesat justru dapat membahayakan terumbu karang. Persoalan terbesar bagi terumbu karang adalah perubahan iklim. Perubahan iklim membuat suhu lautan menghangat. Walaupun terumbu karang menyukai air yang hangat, mereka tak suka jika air itu terlalu hangat. Emang kenapa, Kak? Mereka nggak suka air yang terlalu hangat. Padahal aku kalau mandi pakai air hangat, badan aku jadi lebih enak. Iya, karena kalau perairan di sekitar terumbu karang menjadi terlalu hangat, ganggang laut yang tumbuh di dalam tubuh terumbu karang hanya bisa memproduksi sedikit sekali gula, bahkan tidak sama sekali. Terus, gula itu kan makanannya bakteri dan ikan-ikan. Betul, kalau ganggang tidak lagi memproduksi gula, adanya mereka memproduksi zat yang bisa merusak jaringan tubuh terumbu karang. Jadi, ganggangnya nggak berguna lagi dong, Kak, buat terumbu karang. Iya.
Karena kalau sudah tidak berguna, terumbu karang akan melepaskan ganggang di tubuhnya. Tanpa ganggang di tubuhnya, terumbu karang kehilangan warnanya. Dan kerangka putih di dalam terumbu karang jadi terlihat jelas. Ini yang namanya pemutihan karang dalam waktu singkat. Terumbu karang yang sudah memutih itu akan mati. Kasihan mereka dan ikan-ikan itu, Kak. Kamu tahu nggak apa akibatnya kalau terumbu karang semakin berkurang atau bahkan punah? Nggak akan ada ikan karena mereka nggak bisa makan. Dan ya ampun, dan itu berarti manusia juga nggak bisa makan ikan. Yap, sumber makanan manusia ikut berkurang. Tanpa terumbu, semua makhluk hidup terancam kelangsungan hidupnya. Bahaya banget ya, Kak. Kalau gitu, gimana caranya kita untuk menyelamatkan terumbu karang? Namun untungnya ada banyak cara untuk melindungi terumbu karang. Salah satunya adalah larangan untuk menangkap ikan di wilayah perairan tertentu. Selain itu, mengurangi pemanasan global agar tidak terjadi perubahan iklim kan, Kak? Jadi mulai sekarang kita harus sama-sama jaga lingkungan ya. Karena sesama makhluk hidup saling membutuhkan. Nah teman-teman, sekarang saatnya siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sudah berapa lamakah terumbu karang hidup di lautan tropis? Betul teman-teman, terumbu karang hidup sejak ratusan juta tahun lalu. Apa saja penyebab rusaknya terumbu karang? Pemanasan global dan penangkapan ikan pemakan ganggang menjadi penyebab rusaknya terumbu karang. Jika manusia menangkap terlalu banyak ikan, kehidupan terumbu karang bisa terganggu. Mengapa demikian? Karena manusia banyak menangkap ikan pemakan ganggang sehingga jaring-jaring makanan terganggu. Apa yang terjadi saat terumbu karang mengalami pemutihan? Jelaskan. Pada terumbu karang, mereka kehilangan warna-warni indahnya. Jika terumbu karang punah, apa kira-kira yang akan terjadi? Makhluk hidup, apa akan terkena dampaknya? Tanpa adanya terumbu karang, makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan lama-kelamaan akan menghilang. Wah, mengerikan ya teman-teman. Nah, sekarang kamu sudah gak sedih lagi kan? Sekarang kakak mau... Tunggu kak! Kak, aku pinjam HP bentar dong. Untuk apa? Aku mau bikin story di Instagram. Untuk ngasih tahu followers-followers aku, biar sama-sama mengurangi pemanasan global. Biar manusia bisa hidup jutaan tahun lagi. Oke, boleh. Teman-teman di rumah, kalian juga bisa membuat video di akun media sosial kalian tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Tapi sebelum itu, kalian kerjakan yang satu ini. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata dari dalam kotak yang paling sesuai. Kalian bisa langsung tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Titik-titik adalah sekelompok makhluk hidup yang hidup bersama dalam hubungan yang dekat dan saling bergantung. Titik-titik adalah hewan utama pembentuk terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Titik-titik adalah lautan yang mendapat sinar matahari secara terus-menerus sepanjang tahun.
makhluk hidup sangat kecil yang hidup di lautan disebut titik-titik. Tanaman laut yang bisa hidup di badan terumbu karang disebut titik-titik. Sekarang kita periksa jawaban kita sama-sama yuk. Kalimat pertama, kata yang tepat adalah koloni. Kalimat lengkapnya menjadi, koloni adalah sekelompok makhluk hidup yang hidup bersama dalam hubungan yang dekat dan saling bergantung. Berikutnya, jawabannya adalah polip. Kalimat lengkapnya menjadi, polip adalah hewan utama pembentuk terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Jawaban nomor 3 adalah lautan tropis. Kalimat lengkapnya menjadi, lautan tropis adalah lautan yang mendapat sinar matahari secara terus-menerus sepanjang tahun. Jawaban berikutnya adalah plankton. Kalimatnya menjadi, makhluk hidup sangat kecil yang hidup di lautan disebut plankton. Kalimat terakhir jawabannya adalah ganggang. Kalimat lengkapnya, tanaman laut yang bisa hidup di badan terumbu karang disebut ganggang. Jadi gitu ya guys, sekarang ngerti kan kenapa terumbu karang itu penting banget buat kehidupan di laut dan buat kehidupan manusia. Pokoknya mulai sekarang kita melestarikan terumbu karang. Dah. Nih kak, makasih. Iya, sama-sama. Tapi sekarang gantian kamu yang bantuin kakak ya. Bantuin ini nih. Ayo memperkirakan. Banyaknya ikan di sebuah kolam disajikan dalam tabel berikut. Coba perkirakan pada minggu keberapa ikan di kolam akan habis? Kalau itu sih gampang, Kak. Tinggal kita cari aja polanya. Dari minggu ke-1 ke minggu ke-2, ikan berkurang 1. Dari minggu ke-2 ke minggu ke-3, ikan berkurang 3. Terus dari minggu ke-3 ke minggu ke-4, ikan berkurang 5. Jadi, apa pola yang kamu temukan? Kalau dilihat-lihat, ini ikannya berkurang sesuai dengan urutan bilangan ganjil. Jadi, pasti di minggu ke-5, ikan akan berkurang 7, Kak. Begitu seterusnya, sesuai dengan urutan bilangan ganjil dari urutan kekecil ke besar. Kamu hebat, Franz. Bisa jawab dengan benar. Nah, teman-teman, silakan lanjutkan pola pengurangannya ya. Setelah itu, kalian akan menemukan jawabannya. Selamat mencoba. Sekarang kita sama-sama simak yang satu ini. Ayo membaca. Salah satu fauna khas Indonesia bagian timur adalah komodo. Komodo adalah spesies biawak besar yang tempat hidup alaminya hanya di Pulau Komodo dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Sebagai hewan endemik, komodo termasuk satwa yang dilindungi. Banyaknya komodo terus diamati dari waktu ke waktu. Tindakan ini bertujuan untuk memantau kelestarian komodo agar tidak punah. Data perhitungan populasi komodo dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Data ini disajikan dalam bentuk diagram garis atau grafik. Pada diagram ini, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya komodo bersifat fluktuatif, artinya kadang-kadang populasinya naik dan kadang-kadang populasinya turun.
populasi komodo pernah menurun pada tahun 2016 dan naik kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, populasi komodo tercatat paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Diagram garis itu sangat cocok untuk menampilkan naik turunnya data sesuatu dalam kurun waktu tertentu. Arah kemiringan garis yang menunjukkan naik turunnya data sangat mudah dibaca, sedangkan kecuramannya dapat menjelaskan naik atau turunnya data tersebut. Sekarang, perhatikan dua gambar berikut ini. Bandingkan dua grafik ini. Dengan melihat arah garisnya, kita dapat langsung mengetahui bahwa dari minggu ke minggu, banyaknya ular sawah mengalami kenaikan. Tingkat kenaikan atau penurunan juga bisa kita ketahui dari kemiringan garisnya. Pada grafik banyaknya ular sawah, terjadi kenaikan populasi ular sawah di minggu ketiga dibanding minggu kedua. Kita lihat garisnya semakin menanjak. Sebaliknya, terjadi penurunan drastis populasi tikus dari minggu kedua ke minggu ketiga. Gampang kan membacanya? Ayo mencoba! Teman-teman, tahu tidak? Naik turunnya populasi komodo dipengaruhi oleh naik turunnya populasi hewan lain yang menjadi makanannya di alam. Kayak populasi ikan yang dipengaruhi oleh populasi terumbu karang ya, Kak? Ya ampun, dari tadi kamu menyimak juga. Ya iya dong, kan Kalisa ada di sini. Kak, komodo itu biasanya makan apa sih? Gak makan manusia kan? Biasanya di habitat liar, komodo makan kuda atau kerbau. Hah? Kuda yang sebesar itu bisa dimakan sama komodo? Berikut data banyaknya komodo, rusa, dan kerbau yang hidup di tempat yang sama dari waktu ke waktu. Nah, coba sajikan data pada tabel ini dalam bentuk diagram garis. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap garis ya. Kalian masih ingat kan caranya? Pertama, buatlah garis sumbu mendatar dan vertikal seperti gambar di samping. Lalu, buatlah titik-titik sesuai data yang diberikan. Contohnya, data banyaknya komodo menggunakan titik dan garis berwarna merah seperti gambar di samping. Selesaikan grafik ini dan buatlah untuk data rusa dan kerbau. Ayo berlatih! Perhatikan data populasi ular sawah dan tikus sawah ini. Kemudian, jawab pertanyaan berikut di buku kalian masing-masing ya. Pada hari keberapa banyaknya tikus sawah mulai menurun? Sudah ketemu jawabannya. Pada hari keberapa? Benar, pada hari ke-9. Pertanyaan kedua, tahukah kamu mengapa banyaknya tikus sawah menurun? Jadi jawabannya apa? Jawaban yang tepat menurut Kak Lisa karena populasi ular meningkat. Ular itu kemudian memangsa tikus sehingga populasi tikus berkurang. Pertanyaan terakhir, pada hari keberapa banyaknya tikus sawah dan ular sawah sama banyak? Jawabannya adalah di hari ke-6 dan hari ke-10. Proyek kreatif minggu ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membuat poster jaring-jaring makanan ya. Apa saja tahapannya? Pertama, kerjakan sesuai dengan perencanaanmu.
buatlah semenarik mungkin. Kamu dapat melengkapi gambar-gambar dan hiasan supaya menarik. Kedua, amati dan kumpulkan data dengan lengkap dan teliti. Ketiga, buatlah tabel data tumbuhan dan serangga dalam poster jaring-jaring makanan yang kamu buat, serta diagram batangnya. Data dan diagram ini harus menjadi bagian dari poster. Jangan lupa setelah poster selesai, beritahu hasilnya kepada ayah, ibu, atau keluarga yang lain. Ya kan, Kak? Tepat. Kemudian minta mereka untuk membuat penilaian seperti yang ada pada tabel berikut ini. Selamat mengerjakan poster ya, teman-teman. Setelah ini, kita akan berefleksi. Refleksiku. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Kita coba ingat satu-satu ya. Pertama, kita belajar mengenal penyebab berkurangnya ekosistem terumbu karang dan apa akibatnya bagi makhluk hidup. Kita juga belajar kosakata baru dan melengkapi kalimat dari kosakata baru itu. Lalu, juga belajar memahami apa itu diagram garis, serta bagaimana membuat dan membaca data pada sebuah diagram garis. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Bingung? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Dan jangan sedih juga kalau kalian belum paham materi hari ini. Karena kita selalu bisa terus belajar dan berlatih. Pamit dulu sana sama teman-teman. Oh iya, sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.